you mm -hmm. dingin lagi, tetapi menyala-nyalalah bagi Tuhan. Mari kita membuka Roma pasal 12 ayat yang ke-11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Amin. Jangan sampai api yang ada di hatimu itu padam. Inilah pesan firman Tuhan, biarlah roh kita tetap menyala-nyala dan kita mau tetap bernyala-nyala untuk melayani Tuhan. Kalau di zaman perjanjian lama, itu ada salah satu tugas penting dari imam-imam yaitu mereka harus menjaga supaya api yang ada di mezbah Tuhan Ya, coba saya baca ayat ini supaya saudara yakin. Imamat pasal 6 ayat 12 dan ayat yang ke-13. Ini pesan Tuhan demikian. Api yang di atas mezbah itu harus dijaga supaya terus menyala. Jangan dibiarkan padam. Tiap-tiap pagi imam harus menaruh kayu di atas mezbah, mengatur korban bakaran di atasnya dan membakar segala lemak korban keselamatan di sana. Ayat 13 sekali lagi ditekankan harus dijaga supaya api tetap menyala di atas mezbah, janganlah dibiarkan padam. Kalau kita lihat pesan ini sepertinya sederhana. Tugas imam ini kayak simple. Cukup menjaga api yang di atas mezbah itu supaya tetap menyala. Kalau kita pikir ah apa sih? Kayaknya simple, memang simple. Ya kalau dipikir-pikir apa kerjaan cuma nyalakan ini ya satu dua hari satu dua minggu nggak masalah satu dua bulan nggak masalah tapi kalau sudah bicara satu dua tahun nah itu baru masalah tiap hari terus tidak boleh padam apalagi selama 40 tahun di padang gurun mereka mengembara mereka harus menjaga supaya api yang di atas meja itu tetap menyala 24 jam satu hari tidak mudah bukan? Perlu satu kesetiaan, satu ketekunan, persistensi, dan sebagainya. Itulah tugas imam di zaman perjanjian lama. Lalu bagaimana dengan kita? Apa hubungannya dengan kita? Firman Tuhan berkata bahwa kita umat perjanjian baru, kitalah imam-imam itu. 1 Petrus 2 ayat 9, kamulah imamat yang rajani, kata Tuhan. Sekarang sudah nggak zamannya lagi itu orang Lewi di Israel tidak ada. Semua anak Tuhan yang sudah ditebus oleh darah Yesus adalah imam Tuhan. Amin. Kita ini imam, bukan orang Israel lagi, bukan suku Lewi lagi, tapi Anda dan saya bukan cuma karena oh siapa yang jadi hamba Tuhan itu tidak. Tuhan berkata, "Kamulah imamat yang rajani." Tapi imam kita, imamat kita adalah imamat menurut Melkisedek. Melkisedek itu adalah Yesus Kristus sendiri. Nah, sebagai imam, kita juga punya tugas yang sama, yaitu kita harus menjaga supaya api di mezbah kita tidak sampai padam. Lalu Saudara bertanya, "Kalau begitu, mana mezbah saya? Di mana api saya?" Mari saya bacakan Amsal 20 ayat yang ke-27. Roh manusia adalah pelitanya Tuhan atau dengan lain kata roh manusia itu apinya Tuhan yang menyelidiki seluruh lubuk hatinya. Jadi, api itu sekarang ada di dalam kita, bukan lagi di luar, bukan lagi yang kelihatan, mezbah yang kelihatan, bukan, tapi ada di dalam hati kita. Itu yang harus kita jaga. Jangan sampai itu menjadi dingin, apalagi menjadi padam. Sebab, kalau sudah padam, nyalakan lagi itu tidak mudah. Bagaimana api ini masih menyala-nyala, masih semangat, atau sudah loyo, sudah dingin, sudah mulai padam biarlah ini menjadi pesan Tuhan dan benar-benar Roh Kudus menjamah hati kita semua sehingga dinyalakan kembali. Saya akan bawa untuk melihat satu cerita yang bisa mewakili hal ini. Di dalam Kitab Kejadian pasal 45 ayat 25 sampai ayat yang ke-28. Demikianlah mereka, mereka di sini adalah anak-anak Yakub, ke-11 anak, -anak Yakub. Ke Pergi dari tanah Mesir dan sampai di tanah Kanaan kepada Yakub, ayah mereka, mereka menceritakan kepadanya, "Yusuf masih hidup, bahkan dialah yang menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir." Tetapi hati Yakub tetap dingin, sebab ia tidak dapat mempercayai mereka. Tetapi ketika mereka menyampaikan kepadanya segala perkataan yang diucapkan Yusuf dan ketika dilihatnya kereta yang dikirim oleh Yusuf untuk menjemputnya maka bangkitlah kembali semangat Yakub ayah mereka itu kata Yakub cukuplah itu anakku Yusuf masih hidup aku mau pergi melihatnya sebelum aku mati di sini ada satu cerita yang luar biasa anak-anak Yakub datang dengan antusias dengan excitement mereka berkata kepada ayah mereka yang sedang menunggu mereka Papa, Yusuf anakmu itu yang kamu paling kasih itu masih hidup. Dan dia bahkan sekarang jadi penguasa di Mesir. Berita yang luar biasa bukan? Yusuf masih hidup. Yusuf tidak mati, tidak diterkam binatang. Ya mereka memang tahu itu kan cerita tipuan mereka bukan? Tapi mereka juga tidak nyangka ketemu dengan Yusuf yang masih hidup bahkan menjadi penguasa Mesir. Tetapi firman Tuhan berkata apa? Tetapi hati Yakub tetap dingin satu keadaan yang sangat bertolak belakang. Sementara ke anak-anak ini begitu bergairah semangat. Dikatakan hati Yakub tetap dingin. Inilah keadaan orang kalau sudah dingin. Sudah. Diapakan juga dingin. Apinya padam. Mengapa? Kekecewaan. Tidak punya pengharapan. Doa tidak dijawab. Menunggu tidak ada jawaban dari Tuhan. Merasa dikecewakan. Dikecewakan oleh Tuhan. Dikecewakan oleh manusia. Dingin, inilah yang sering kali dialami oleh gereja Tuhan. Hati yang dingin, bahkan kadang-kadang dingin itu salahnya sendiri. Coba ya, saya menyimpang sedikit, Amsal 11 ayat 3: "Apa yang Amsal katakan ini yang sering kali juga terjadi dalam kehidupan kita: kebodohan menyesatkan jalan orang, lalu gusarlah hatinya terhadap Tuhan." Dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan demikian. Manusia merugikan diri sendiri oleh kebodohannya, kemudian menyalahkan Tuhan atas hal ini. Kadang-kadang dingin juga karena salah sendiri, tapi Tuhan yang jadi sasaran. Dan kalau sudah dingin, tidak mudah dinyalakan lagi. Rutinitas, rutinitas juga bisa membuat kita menjadi dingin. Ah, rutin aja datang ke gereja karena rutinitas, melayani Tuhan karena rutinitas itu bisa menjadikan kita dingin. Orang masih ada di gereja, orangnya masih ada, masih ada di pelayanan. Tapi sudah dingin hatinya, tinggal asap saja, tidak ada api. Hati Yakob tetap dingin, tidak mau bergerak, sudah dingin, sudah kaku, sudah kebal. Dalam bahasa Inggris dipakai kata num. Mari ini menjadi satu cermin bagi kita. Jangan sampai kita biarkan hati kita menjadi dingin. Ya, mungkin ada di antara kita yang dingin, kita masih melayani Tuhan, kita masih beribadah dengan setia tapi hati kita sudah kehilangan gairah, api itu sudah tidak ada lagi, sudah mulai dingin. Tapi puji Tuhan, Tuhan adalah Tuhan yang membakar kita kembali. Amin, Saudara. Tuhan adalah Tuhan yang menyalakan api. Tuhan itu adalah api itu. Tuhan adalah api yang menghanguskan. Dialah sumber segala api itu. Dia akan membakar kita kembali kalau kita buka hati kita. Ayat 27 berkata tetapi ketika mereka menyampaikan kepadanya segala perkataan yang diucapkan Yusuf dan ketika dilihatnya kereta yang dikirim oleh Yusuf untuk menjemputnya, maka bangkitlah kembali semangatnya. Wah, puji Tuhan, saya senang sekali ayat ini. Ternyata masih ada pengharapan bagi mereka yang dingin. Yakub, nama lainnya Yakub adalah Israel, nama yang dia peroleh waktu bergumul dengan malaikat Tuhan. Dan kita ini adalah Israel, Israel rohani maka bangkitlah Israel ketika apa ada dua hal yang membuat dia bangkit yang pertama dikatakan ketika dia mendengar perkataan Yusuf perkataan Yusuf yang ditaruh di dalam mulut saudara-saudaranya tentunya Yusuf memberikan perkataan perkataan yang mana coba saya akan lari ke atas saudara baca kejadian 45 ayat 9 10 Inilah perkataan Yusuf itu yang disampaikan kepada Yakub lewat saudara-saudaranya. Segeralah kamu kembali kepada bapa dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf anakmu, Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku, janganlah tunggu-tunggu. Engkau akan tinggal di tanah Goshen dan akan dekat kepadaku. Inilah perkataan yang disampaikan kepada Yakub. Yusuf berkata, aku telah menjadi tuan di tanah Mesir. Datanglah kepadaku. Haleluya. Yusuf yang bangkit sekarang sudah menjadi tuan di tanah Mesir. Bukankah kita juga demikian? Kita punya Tuhan yang bangkit, bukan? Amin, saudara. Dan apa yang dikatakan oleh Tuhan yang bangkit? Mari kita baca di dalam Matius 28 ayat yang ke-18. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Yesus yang bangkit juga mengatakan perkataan yang sama kepada murid-muridnya. "Kepadaku sudah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Heaven on earth, apalagi yang saudara butuhkan. Yesus berkata perkataan yang sama. Sampaikan kepada Israel, sampaikan kepada umatku. Saya ini seumpama saudara-saudara Yusuf datang kepada anda Israel rohani. Yusuf berkata, kepadanya sudah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Inilah perkataan yang didengar oleh Yakub. Kata kuasa itu dalam bahasa aslinya dipakai kata exousia. Ada dua kata memang, ada dunamis, itu berbicara tentang power, tapi ada eksosia. Dalam bahasa asli kata kuasa, kuasa di sini adalah yang dikatakan ini adalah eksosia. Eksosia itu berarti authority atau otoritas. Sekarang otoritas di tangannya Yesus. Waktu Yesus masih dunia, otoritas bumi ini di tangannya iblis. Makanya iblis waktu mencobai Yesus berkata apa? Semua ini ada di tanganku. Kalau kamu mau menyembah aku, sekali saja aku beri. Itu waktu itu. Tapi ketika Yesus mati di atas kayu salib dan bangkit, dia hancurkan kepala si ular itu. Dia memusnahkan kuasa iblis. Sekarang otoritas itu ada di tangannya Yesus. Mau apa lagi saudara? Sekarang otoritas itu di tangannya Tuhan. Saudara mau minta apa? Saudara mau perlu apa? Saudara masih ragu-ragu? Jangan ragu-ragu. Tapi sembah dia otoritas dari tangan Tuhan. Dan otoritas itu bukan cuma di tangan Tuhan, tapi juga diberikan kepada saudara dan saya. Kalau di tangan Tuhan saja mungkin kita bingung ah, bagaimana ini. Tapi Yesus berkata, otoritas itu juga diberikan kepada gereja Tuhan. Coba ya kita baca. Ya. Injil Yohanes pasal 16 ayat 20. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, Nah ini sampai di sini ini masih bicara tentang kematian. Tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Ini kebangkitan. Seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan, tetapi sesudah ia melahirkan anaknya ia tidak ingat lagi akan penderitaannya karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Yesus memakai lambang <tuh> perempuan. Lalu ayat 22. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi dan hatimu akan bergembira dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Ini bicara tentang saat itu Yesus mau naik salib, kemudian Yesus akan bangkit. Nah sekarang perhatikan ayat 23 dan 24, camkan ini. Sih. Dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapak akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima supaya apa? Penuhlah suka citamu. Haleluya. Yesus memberi otoritas ini kepada kita, saudara. Minta dalam namaku. Minta dalam nama Tuhan. Yesus yang punya otoritas itu. Mengasih kesempatan kepada kita, saudara. Ini yang didengar oleh Yakub. Ini yang harus kita dengar bahwa kuasa otoritas itu ada di tangannya Yesus. Jadi itu saudara ayo, mungkin kekecewaan saudara karena saudara tidak menerima sesuatu, tidak mendapat sesuatu, saudara lemah, saudara menyalahkan diri, saudara merasa saudara tidak layak dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya. Kembali firman Tuhan datang kepada kita semua. Yesus berkata, segala otoritas ada di tanganku dan mintalah kepada Bapa dalam namaku maka akan diberikan kepadamu supaya penuhlah sukacita. Ayo nah, sudah saudara, bangkitkan iman sudah ada bangkitkan. Yang kedua, apa yang dikatakan oleh kejadian tadi? Setelah dia mendengar perkataan Yusuf dan ketika dilihatnya apa? kereta yang dikirim oleh Yusuf. Mungkin mendengar saja dia masih ragu. Iya apa enggak? Kayak iya, tapi kayak enggak. Lihat antusias anak-anak ini rasanya benar. Tapi maksudnya iya. Tapi ketika dia melihat kereta, Wah, sudah. Ya, sudah. Sekarang yakin, kenapa susah? Ini kereta, bukan kereta. Kereta-kereta biasa, tapi ini adalah keretanya kerajaan. Dengan kurirnya, dengan mungkin pengawalnya, ada pengawalnya, ada kuda-kuda yang mengawal. Ini kereta kerajaan Mesir, kerajaan adidaya. Dikirim, dia sudah tidak berpikir panjang. Ini tidak mungkin orang biasa bisa melakukan ini. Hanya penguasa yang bisa memerintahkan kereta ini datang kepadaku. Hanya Yusuf yang sudah benar-benar menjadi tuan baru bisa mengirim kereta. Kalau tidak tidak mungkin. Nah, ini yang meyakinkan dia. Dia melihat kereta itu. Iya benar ini. Anakku Yusuf sekarang jadi penguasa di Mesir. Maka bangkitlah saat itu semangatnya kembali kereta kerajaan dikirim oleh Yusuf. Yesus yang bangkit juga mengirim kereta kerajaan kepada kita. Coba kita lihat kereta itu. Kisah para rasul 2 ayat 32 dan 33. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Ayat 33. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah. Sesudah ia menjadi penguasa. Dan menerima roh kudus yang dijanjikan itu. Maka apa? Dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Tidak lain berbicara tentang roh kudus. Kita sangat bergantung kepada roh kudus. Dan kita percaya kepada kepenuhan atau baptisan roh kudus. Itulah sebabnya kita setiap tahun mengadakan doa khusus untuk mencari baptisan Roh Kudus, karena baptisan Roh Kudus itu sangat penting dalam kehidupan orang percaya. Tapi ingat, saudara, Roh Kudus itulah bukti bahwa Yesus sudah ditinggikan di tangan kanan Allah. Kalau Yesus tidak mati, tidak bangkit, tidak naik ke sorga, dia tidak bisa mengirim Roh Kudus. Memang, secara derajat, Roh Kudus itu sederajat. Allah, Bapak, anak, Roh Kudus ini tidak ada mana yang lebih hebat sama. Tapi dalam tugas itu memang ada hierarkinya. Bapak mengutus anak, anak mengutus roh kudus. Roh kudus mengutus saudara dan saya. Jadi inilah yang dimaksud oleh ayat ini. Yesus yang bangkit itu, dia sudah memberikan keretanya kepada kita. Supaya kita yakin bahwa dia adalah Allah yang hidup. Hanya Yesus yang hidup yang bisa mengirimkan roh kudus. Amin. Dan sejak itu hati Yakub berubah. Memang roh kudus itu sangat penting. Ada saatnya kita tidak mampu berbuat apa-apa. Tapi katanya roh kudus itu dikirim. Dia bekerja di dalam kita. Hati kita dibakar kembali. Dan saat tidak sadar kita pun bangkit. Dan apa yang terjadi ayat yang ke-28. Kata Yakub cukuplah itu. Anakku Yusuf masih hidup. Aku mau pergi melihatnya sebelum aku mati. Apa yang kita lihat di sini, ini penting, yaitu tekad. Sampai di ayat 27 sudah oke. Okay. Yakub sekarang diyakinkan hatinya, bahkan semangatnya timbul. Tapi kalau tidak ada ayat 28, semuanya sia-sia. Kalau tidak ada tekad, kalau Yakub masih berkata, ya, ya wis, ya aku percaya sekarang. Aku sekarang tidak susah lagi. Tapi sudah kamu aja yang pergi ke sana. Percuma, kereta-kereta itu percuma. Perkataan Yusuf juga percuma. Tetapi ayat 28 berkata, cukup, aku sekarang mau pergi untuk melihatnya. Artinya apa? Dia sekarang mau bangkit. Nah inilah, tekad, tindakan, bangkit. Maka kita melihat di pasal berikutnya, Yakub dia pindah ke Mesir dan menikmati kebahagiaan sepanjang sisa hidupnya. Ayo, tekad kita. Kalau bukan kita yang mau, tidak bisa. Banyak orang berdoa untuk ikatan. Kenapa nggak bisa lepas? Karena gak ada kemauan sebenarnya. Yang gak ada determination dalam bahasa Inggris, gak ada satu ketetapan hati, gak ada satu tekad, gak bisa. Bagaimanapun hebatnya pengkhotbah, bagaimanapun hebatnya firman Tuhan, bagaimanapun camahan yang saudara terima, saudara tidak mau bangkit, saudara tidak mau melangkah, semuanya tetap akan sia-sia. Inilah yang kita lihat kunci terakhir, bangkit ya segera. Oh saya tidak bisa bayangkan saudara-saudara. Betapa dia saat itu yang sudah sekian puluh tahun betul tinggal di tanah kanaan tapi teler dia. Tiba-tiba dia sekarang bergas, dia bangkit, dia kemasi pakaiannya. Mungkin dia sambil menyanyi-nyanyi, bersiul-siul yang tadinya punggungnya agak bongkok sedikit sekarang tegak kembali. Dia sekarang punya pengharapan, dia berkata aku mau pindah, aku mau ketemu dengan anakku Yusuf. Aku mau menikmati kebuliaan yang dia miliki. Dan maka bangkitlah Yakub dan happy ending dia ketemu dengan Yusuf. Menyala-nyala kembali itu penting, tapi sekarang pertanyaan terakhir bagi kita: untuk apa kita menyala-nyala? Kuncinya tetap ada di ayat itu: untuk apa? Layanilah Tuhan, to serve the Lord. Ini tujuan kita menyala-nyala. Untuk melayani Tuhan dan tentu melayani sesama, itu ada di dalamnya. Pasti artinya apa? Artinya supaya kita menjadi berkat bagi banyak orang, bukan lalu kita berubah yang tadinya rambutnya hitam dicat menjadi merah, bukan. Yang tadinya buka toko lalu ditutup, tokonya lalu pergi menginjil juga bukan demikian. Tetapi sekarang, semua yang kita lakukan itu punya arti. Amin. Bukan cuma sekedar kita lakukan karena kita harus melakukan, bukan karena rutinitas, tetapi semuanya punya arti. Ada arti di dalamnya. Saudara tetap buka toko melayani Tuhan, tetapi saudara melayani itu karena saudara tahu di balik itu saudara sedang melayani Tuhan. Bahkan saudara punya kesempatan bersaksi bersaksi kepada orang lain yang saudara tahu ya kadang-kadang Tuhan itu bisa pertemukan kita saudara jangan pikir ah saya cuma pekerjaan begini saya bagaimana menjadi saksi saya bukan pendeta saya bukan hamba Tuhan oh justru jangan dipikir gitu saudara Tuhan itu bisa buka kesempatan kalau saudara mau mungkin saudara saya tidak sadar kadang ketemu dengan pelanggan yang saudara lihat ini kok tidak biasanya kok lagi sedih lagi susah saudara bisa menjadi saksi apa masalah pak kok hari ini begini kalau dia bisa membuka hati, sudah kesempatan, sudah bisa masuk. Beritakan Injil bahagia ini. Berita bahagia, dunia sekarang butuh. Mengapa? Karena berita yang didengar, berita negatif, berita yang menakutkan. Mereka perlu berita Injil, haleluya. Dunia perlu Yesus, haleluya. Dunia perlu berita firman Tuhan. Siapa lagi yang memberitakan kalau bukan saudara dan saya? Roma berkata apa? Siapa yang memberitakan? Roma 10 ayat 13 sejak mulai. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Ayat 14, tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia? Lalu dikatakan apa? Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Yesus yang bangkit mengutus kita, pergi beritakan Injil kepada segala makhluk. Saudara-saudara, ayo bangkit untuk melayani Tuhan, bangkit untuk melayani sesama, bangkit untuk menjadi berkat bagi orang lain, bangkit untuk menjadi berkat bagi gereja Tuhan. Sebelum kita mati, Yakub berkata, "Sebelum aku mati, kita tidak tahu kapan kita akan dipanggil Tuhan." Tapi biarlah waktu ini panjang atau pendek. Tapi sebelum kita mati, kita mau bernyala-nyala untuk melayani Tuhan dan percayalah dalam segala sesuatu ada upah. Haleluya. Upah Tuhan sediakan. Saya tutup dengan ayat ini. 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Haleluya!